بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 13 Safar 1446 18824 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Yaumun Nabawi sehari dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari dalam hidup Nabi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan pada kita hari ini di muka surat 13. Muka surat 13 Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi, As-Sabahun Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi apa yang dia buat? Rasulullah buat apa pada waktu pagi? Dalam siri yang lepas kita dah dengar cerita bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid zikir apa ni pagi, di akhirnya datanglah khadam-khadam mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kali ini kita masuk muka surat 13 kitab terjemahan kita ni, muka surat 13. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada ada hari lainnya Nabi kita duduk pada waktu pagi selepas solat subuh. Biasa dia duduk di tempat solat dia. Selepas solat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghadapkan wajahnya kepada makmum. Ha, ini kita sunnah ini perlu perlu dipelajarilah oleh imam-imam kita. Lepas solat imam dia pusing ke makmum. Tengok makmum di belakang. Kenapa? Apa sebab? Tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke arah para sahabat adalah satu sunnah yang perlu diambil berat oleh para imam. Maknanya imam kita kena ambil sunnah ini, mana lepas solat sama ada kita berpusing ke arah paling ke kanan ke kiri, tengoklah di mana ramai orang, biasanya dia paling ke kanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya dia berhadap muka ke makmum. Tujuan dia apa dia ajak muka? Tujuan dia yang pertama sekali dia nak tengok keadaan di makmum di belakang ni, ada orang tak ada orang. Mungkin ada makmum nak maklumkan, nak komplain contohnya, imam terlupa rakaat ke, ada perkara yang perlu di sujud sahwi contohnya, itu dia antara. Jadi tempat kita ini nampaknya ada sebahagian imam dia tengok ke belakang, sebahagian dia tengok pakai tengok ke depan tu tak tengok-tengok. Daripada angkat takbir pun tak tengok. Waktu lepas solat pun, lepas salam pun tak tengok juga. Kita kata ini tidak ikut sunnah. Hal ini kerana masih ada sebahagian imam yang kekal duduk menghadap ke arah kiblat walaupun solat telah selesai. Sedangkan yang menjadi sunnah adalah berpaling ke arah makmum. Paling ke kiri, ya ke kanan ya, ataupun paling ke terus ke menghadap. Turutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kerana di sebaliknya pasti ada kebaikan yang besar. Jadi kita kata setiap yang apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pasti di sana ada hikmah. Ada sebab. Jadi sebab yang pertama tadilah kita sebut Nabi nak tengok belakang. Takut-takut ada makmum yang nak maklumkan apa-apa. Sebab yang keduanya Rasulullah dipanggil, dia suka
suka tafakut ahwal, suka tengok suasana makmum dia ni, ada orang ke tak ada orang. Nanti kita tengok apa yang Nabi kita buat selepas pada ni. Kalau tempat kita ni, saya tambah satu lagi, perlu juga imam-imam bila tengok makmum di belakang ramai yang masbuk, yang masbuk ni orang yang duduk, tambah rekaat, orang yang sempurna akan rekaat dah. Bila kita bagi salam, di belakang kita tu mungkin ada 10 orang, 20 orang, satu sah lagi, dia semaya tambahan, lengkapkan rekaat. Jadi kalau kita zikir kuat-kuat, mengganggu dia orang. Jadi ganggu orang solat ni di antara perkara yang tidak di, yang tidak dibenarkan. Maka pada ketika itulah kita kena sedar, oh ramai orang, orang masbuk, jadi janganlah kuat. Ini. Apabila baik, apabila naiknya matahari pagi, bertambah-tambahlah cahaya pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka dah ceria. Muka Nabi sallallahu alaihi wasallam yatalalla, muka yang bercahaya. Jadi dengan mari pula cahaya pagi lagi bertambah cahaya. Matahari melewati muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan terpampang jelas di wajahnya tanda insan yang soleh. Orang soleh ni muka dia ceria, muka dia cantik, orang tengok pun gembira tengok dia, suka tengok. Kata orang nampak kesolehannya tu di muka dia tu. Allahu Akbar. Sebagaimana yang dikata oleh seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Salam. Ya, tengok Abdullah bin Salam ni radhiyallahu anhu, dia kata, "Lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, injafala an-nasu qibalah." Ketika sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Nabi sampai ke Madinah, maka ramai orang bergegas menyambut ketibaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadima Rasulullah, qadima Rasulullah. Jadi mana semua orang nak sambut kedatangan Nabi. Siapa tak sambut, orang duk tunggu lama dah dia tu. Kanak-kanak juga ada nasyid yang didendangkan, tala'al badru alaina. Jadi macam-macam cara sambutan yang ada itu. Maka bila dengar Rasulullah sampai, Abdullah bin Salam ni, tuan-tuan tanda dalam kitab ni, Abdullah bin Salam seorang pendeta Yahudi. Min apa ni, ahbaril Yahud, ulama besar Yahudi yang sangat dihormati oleh puak-puak Yahudi. Jadi tapi dia jujur. Nah, inilah contoh Yahudi yang jujur. Semua ahli-ahli sejarah mengatakan Abdullah bin Salam sebagai ikon ataupun contoh yang mudah untuk diperkenalkan. Bila dia baca dalam kitab Taurah, Nabi akhir zaman sifat dia sekian-sekian, wajahnya sekian, watak dia sekian. Jadi dia tunggu nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi dengan sifat-sifat yang ada dalam kitab Taurah. Faji'tu fin nasi li anzur. Aku pun pergi ya, tengok orang ramai pergi, aku pergi juga. Falamma tabayyantu wajhahu, bila aku tengok, aku tatap wajah dia, tengok mandang wajahnya, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Aku tengok muka dia, aku kenal ini bukan seorang pembohong, ini betul Nabi yang disebut oleh Allah dalam kitab Taurah. Jadi alhamdulillah, kata orang-orang yang soleh, orang yang baik, simahum fi wujuhihim, cahaya di muka itu nampak. Orang nampak muka dia, bercahaya di muka dia. Jadi Abdullah bin Salam tengok, Allah dia kata betul lah dia ni. Terus dia masuk Islam. Nah, panjanglah cerita dia ni pula. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan mesti nak dengar cerita deh. Sambil-sambil baca buku kita dengar cerita. Bila dia masuk Islam, dia maklum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun." Yahudi ni satu kaum yang tak lekat janji, yang memang tak boleh nak percaya, tak boleh pakai kata. Yahudi suka buat benda-benda yang karut. Janji tak lekat, suka buat tuduh macam-macam. Kalau Rasulullah nak tahu, sallallahu alaihi wasallam, satu hari Rasulullah panggil ketua-ketua Yahudi, panggil
mari dan biar saya sembunyi di sebalik tabir. Mana dia di sebalik tabir? Yahudi di depan. Tanya Yahudi, siapa Abdullah bin Salam? Man Abdullah bin Salam fiikum? Siapa dia Abdullah bin Salam di kalangan kamu? Jadi alhamdulillah, Nabi panggil ketua Yahudi, jumpa Abdullah bin Salam sembunyi. Nabi bertanya dia, ya ma'syar al-Yahud, mu kenal Abdullah bin Salam? Oi, kenapa tak kenal? Habruna wa ibnu habrina, ulama besar kita, anak tok guru kita. Oh, macam-macam puji. Khairuna wa ibnu khairina, orang yang baik, anak orang baik. Wow. Nabi kata, betul kamu kenal dia? Oi, kenapa tak kenal? Apa pandangan kamu kalau Abdullah bin Salam ikut aku masuk Islam? Hei, tak mungkin. Macam mana guru tuan guru kami pergi ikutmu? Akhir sekali, bila dia menafi, tak mau terima, Nabi Abdullah bin Salam keluar ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila dia dengar hak ni, melompat kok Yahudi tadi. Hak puji Abdullah Salam tadi, yutan balik. Dia kata, inilah orang paling jahat di kalangan kami, orang paling celaka, dia punya maki sampai bumi yang ketujuh. Abdullah Salam ketawa. Tengok Rasulullah, apa yang saya cakap, Yahudi ni tak boleh dengar, tak boleh pakai buah dia, tak dengar janji, tak lekat, orang panggil tak lekat, tak ikut peraturan. Tengok, tadi dia puji saya, hari ini dia keji. Dalam masa yang sama. Ini Abdullah bin Salam. Cerita dia menarik. Jadi dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi muka orang yang soleh, orang yang benar, bukan muka orang bohong. Kita kenal. Nah, itu Abdullah bin Salam. Hadzal hadis rawahu Ahmad dan lain-lain. Ada waktunya, tengok kitab. Nabi ada kalanya memulakan pagi dengan tazkirah. Pagi ni ada perkara yang nak disampaikan, ada isu yang nak diulaskan. Maka dia panggil sahabat-sahabat semuanya lepas subuh, Nabi kita ceramah. Ada kalanya Nabi SAW memulakan pagi dengan menyampaikan tazkirah dan mau'izah, nasihat kepada para sahabat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh seorang sahabat nama dia Al-Irbad bin Sariyah Abu Najih. Dia kata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Salat as-subhi zata yaumin." Nabi kita satu hari solat subuh satu hari bersama kami. Selepas solat subuh, summa aqbala alaina biwajhi, lepas solat, tengok ni. Dia akan berpaling kepada kami, tengok kita. Itu gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan berpaling kepada makmum, tengok. Fawa'azana mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub. Kemudian baginda Nabi SAW memberi nasihat kepada kami yang cukup mendalam. Nasihat Nabi ini menyentuh perasaan sehingga mengalir air mata kami. Wajilat minhal qulub wazarafat gemetar hati kami, mengalir air mata. Maknanya Nabi kita penyampaian dia tu menyentuh perasaan. Nah, ni kita ni kalau kita menyampaikan khutbah, ceramah, kena sungguh. Jangan duduk main cakap sorang gitulah. Kita kena sungguh biar pendengar tu rasa sentuh hati. Sehingga kan seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, wa'awstana mau'izatam waddi' famaza ta'had ilaina." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan bagikan nasihat selamat tinggal. Cara nak bagi nasihat ni macam nak selamat tinggal, macam nak berpisah dah. Macam nak mati, gitulah lebih kurangnya. Maknanya nak selamat tinggal dah. Maka berilah kepada kami nasihat. Beri pada kami nasihat ta'had ilaina, yang kami nak berpegang dengan dia. Jadi kami nak pegang, nak berpegang dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka Nabi nasihat, dengar ni. Beberapa poin besar Nabi nasihat selepas solat subuh.
Yang pertama, kalau boleh pelajar-pelajar tanda letak nombor isu poin nasihat Nabi ini sangat penting. Yang pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiat berpesan kepada kamu semua supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi wasiat dengan takwa ini adalah merupakan satu wasiat, wasiatul awwalin wal akhirin. Nabi-nabi dulu, nabi yang kemudian, para sahabat semuanya wasiat ittaqullah, bertakwa kepada Allah Taala. Sehingga zaman kita ini wasiat takwa ini menjadi salah satu daripada perkara yang mesti disebut dalam khutbah. Ha, ini khutib atas mimbar ittaqullah. Satu. Isu yang kedua, poin yang kedua, tanda was-sam'i wat-tha'ah. Mu kena dengar dan kena taat kepada pemimpin umat Islam. Bila dilantik khalifah, kena taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun mujaddad. Dia kata apa ni? Walaupun mereka salah seorang daripada hamba Habasyi yang berkulit hitam, muaddab dia panggil mujaddad, dia kata maqtu'ul a'dha. Anggota dia pun tak cukup. Cacat anggota. Mu kena taat juga. Itu kepentingannya taat kepada khalifah dalam Islam ini. Sebab dia tak mahu berpecah. Kita ni kalau ada orang tak taat, dia akan pecah. Dua. Yang ketiga, wa qad taraktukum 'alal baydha'i lailuha kanahariha la yazi'u 'anha ba'di illa halik. Aku telah tinggalkan kepada kamu, aku telah tinggal kepada kamu di atas landasan yang putih bersih. Maknanya agama aku tinggal ni bersih putih. Jelas ini halal, ini haram. Ini yang sunnah, ini tak sunnah. Malamnya seperti siang. La yaziru anha illa halik. Tak ada siapa yang menyeleweng daripadanya kecuali mereka itu akan binasa. Maka Nabi pemula sebut, wa man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira. Ha? Sesiapa yang hidup selepas daripada aku, selepas pada aku wafat ni, selepas dia hidup, nasaya kamu akan melihat berlakunya perselisihan yang cukup banyak. Ya, khilaf banyak. Sekarang ni khilaf. Awal khilaf yang berlaku dalam umat ini, pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Nak lantik Abu Bakar ke lantik siapa? Tapi selesai awal khilaf tu. Kamu ni khilaf kecil-kecil, kata orang. Khilaf pelantikan Sayyidina Abu Bakar selesai dengan bai'ah. Kemudian nak ke bumi mana jasad yang mulia? Selesai ke bumi dalam rumah Aisyah. Kemudian yang besar khilaf ni mari bila? Nuh zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apabila berlakunya munculnya Khawarij dan Syiah. Tentu kena baca. Kita ni kena baca sejarah umat Islam, iaitulah munculnya Khawarij. Khawarij ni siapa? Tanda ni Khawarij ni golongan yang menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Golongan yang menentang pemerintah Islam, dia panggil Khawarij. Syiah, golongan yang melampau pula puja Sayyidina Ali. Jadi keluar khilaf ni. Maka Nabi kata apa? Bila kamu tengok perkhilaf yang banyak, apakah solusi? Apakah penyelesaian? Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah para khalifah rasyidin yang sememangnya diberi petunjuk. Khulafa'ur rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu nama ni khulafa'ur rasyidin. Ada lagi yang lain. Ada sebahagian ahli tafsir, ulama sejarah mengatakan Umar bin Abdul Aziz dikira sebagai khulafa' rasyidin yang kelima, tapi tak boleh masuk sebab dia bukan sahabat. Nabi naknya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, tapi pemerintahan dia adil, telus, dengan penuh dengan rahmat keadilannya, itu boleh masuk.
di bawah kategori Khulafa' Rasyidin. Maka Nabi kata fatamassaku biha, berpegang dengan sunnah aku, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan kamu gigitlah dengan gigi geraham kamu. Nah, jadi panjang lagi hadis ni. Wa iyyakum, tambah ni. Penterjemah ni dia ambil separuh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan aku beri amaran kepada kamu, jangan mereka-reka dalam agama. Yang aku tak ajar jangan buat. Yang aku tak ajar dalam ibadat jangan direka. Buat ittiba apa yang disuruh. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, kerana rekaan-rekaan dalam ibadat itu dikira bid'ah, satu benda baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang benda bid'ah sesat. Ini perbahasan panjanglah di kalangan ulama kita ni. Apa dia kullu itu sesat macam mana, kita tak bahas. Yang pentingnya itu lafaz nabawi. Hadis ini disebut dalam Sunan Abi Daud dan lain-lain. Maka itu di antara poin besar yang Nabi kita sebut tentang nasihat dia kepada para sahabat yang ada depan dia selepas solat subuh. Jadi para jemaah sekalian, pentingnya kuliah subuh ni. Penting kuliah subuh. Sebab kuliah subuh ni orang tak, orang baru bangun tidur, sihat molek, relax lagi. Nak banding dengan maghrib, maghrib orang bawa balik kerja. Sebab itulah mengantuk. Subuh lagi segar. Cuma adakah Nabi setiap hari? Jawabnya tak. Walam yakuni sallallahu alaihi wasallam yuksir alaihim hazil izab. Tengok ni. Nabi sudah tidaklah terlalu kerap memberi nasihat. Bukan hari-hari panjang-panjang dah. Ada kalanya dia duduk habis zikir dia, dia tunggu duha lepas tu dia pergi. Ada kalanya dia zikir. Dan ada hadis yang panjang sekali tentang alamat kiamat. Hadis yang panjang tentang alamat kiamat, kata sahabat Nabi kata khutbah selepas daripada subuh sampai zuhur. Salah-salah sambung lagi sampai petang. Ada waktu macam kita lah juga dah. Ada kuliah subuh setengah jam, 40 minit, tazkirah 20 minit. Ada waktu kita buat apa ni, daurah. Daurah pagi sampai tengah hari. Jadi Nabi kita salat dia ubah-ubah dia punya gaya. Tidak kata setiap hari ceramah panjang dak. Dia kata apa ni? Wa inna ma kana yatakhawwalu. Mana yatakhawwalu, gile-gile. Ada hari ni macam ni, ada hari ni panjang, ada hari pendek, ada hari tak ada. Tak Nabi kita tak bagi tazkirah pun, dia senyum je. Dia duduk situ dia zikir atau pergi. Ini gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nasihat-nasihat yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam sampai tidak panjang dan tidak meleret. Tak panjanglah. Orang nak pergi kerja pula. Orang Madinah dulu walaupun dia tak ada punch card, tapi dia masuk kebun. Kebanyakan mereka ni kebun kurma. Masuk dalam ladang. Kalau kita kat ladang, pergi menoreh kat sini. Pergi menoreh, kita cari kelapa sawit. Tapi zaman Nabi ni tak ada kelapa sawit, dia ada buah tamar. Kerja. Baik. Jadi Nabi SAW melakukannya secara berselang-seli. Ada hari Nabi SAW beri nasihat, dan ada hari baginda terus berlalu pergi. Hal ini supaya para sahabat tidak bosan dan jemu. Natijahnya mereka akan sentiasa ternanti-nanti untuk mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ni tak boleh. Tak, sebab itulah kuliah kita ni mingguan, ada hak bulanan, ada kuliah yang harian macam pengajian, itu tak boleh nak jemulah. Tetapi tukar-tukar tu ada. Supaya manusia tu tidak jemu. Lebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kalimat dia dari mulut ke hati. Kita hari ni 4 kali ulang hak sama pun mari tanya bulan depan tak tahu pula. Berapa dia ngaji baru ni? Tak ingat. Ini kelemahan yang berlaku kepada kita para jemaah sekalian. Kita tak boleh nak banding. Tapi kita ulang. Sentiasa ulang, sentiasa ulang. Baik. Ada kalanya. Tengok ni. Ada waktunya Nabi SAW bertanya khabar sahabat-sahabat dia. Jadi pagi dia tanya. Lepas dia zikir, dia tanya. Apa khabar pulang? Gimana kawan ni tak nampak lama? Dia akan tanya. Tengok cerita. Ada beberapa kisah ni kita nak cerita kepada para jemaah sekalian, biar kita ambil sunnah yang mulia ini, bertanya khabar. Menjadi rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap pagi untuk bertanya khabar para sahabatnya tak kala mereka berkumpul bersama. Jadi dia akan tengok, sahabat ni lama tak ada ni.
Dia tanya, gimana? Nabi SAW bertanya tentang sahabat-sahabat yang tidak kelihatan di masjid. Ini membuktikan bahawa Nabi SAW sangat mengambil berat perihal sahabatnya. Apabila tidak nampak di mata, Nabi akan tanya, mana fulan? Aku tak nampak banyak hari ni, sakit, uzur. Nah, ini itu penting. Kita pun, ahli qaryah kita ni kita kena-kena. Nah, tapi dia kata kalau hok mari sentiasa mari masjid, kita kenal lah dah. Tapi kalau hok jadi tetamu masjid, mari jarang-jarang, imam pun confused, dia ni ahli qaryah kita, qaryah mana ni? Nah, payah juga nak kenal. Kau boleh kenal? Boleh kenal ahli qaryah? Ahli qaryah, hok tetap masjid kita kenal lah dah. Tapi kalau mari sekali-sekala, boleh juga tanya khabar. Awak ni mari mana nampak jari-jari ada ni? Kita tidak ahli kuliah sini, mari tiga kuliah. Nah, boleh lah. Jadi apa cerita? Dengar ni. Kisah yang pertama, pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perihal seorang perempuan as-sauda. Wanita tua yang berkulit gelap. Boleh jadi orang ni orang Afrika. Orang Afrika mari Madinah. Kerja dia apa? Taqumul masjid. Ni dengar ni. Kerja dia nya duduk cuci masjid, duduk bersihkan masjid. Allahu akbar. Bersih masjid. Orang perempuan warna hitam cuci masjid. Nabi tanya dia. Sebagaimana hadis yang disebut oleh Abu Hurairah, Nabi tanya apa? Tengok hadis. Fafaqadaha Rasulullah, mana Nabi kita cari dia. Mana makcik ni? Faqalu matat. Orang tanya Rasulullah, mati dah makcik tu. Makcik yang duduk bersih masjid ni meninggal. Nabi pun tanya, afala kuntum azantumuni? Kenapa kamu tak beritahu pada aku? Kenapa tak maklum pada saya makcik ni meninggal? Dia kerja, dia duduk bersih masjid. Nabi nak bagi penghormatan kepada dia. Qala faka'annahum saggaru amraha. Jadi sahabat-sahabat kata, malam, makcik biasa ya, dia mati tengah malam. Jadi kami tak nak menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pakat solat ke bumi kan dia. Tak bawa ke masjid Nabi untuk disolat. Yalah, moga orang biasa tak ada nama, kerja cuci masjid dia orang tak pandang. Nah, tengok, tapi Rasulullah lah. Rasulullah marah. Nabi kata, kenapa tak bagi tahu pada aku? Khidmat dia di masjid menjadi penghormatan kepada dia. Ulama hadis kata bukan kerana makcik tua, bukan kerana kulit hitam, tapi kerana dia takul mul masjid, kerana dia duduk bersih masjid, menyebabkan Nabi cari dia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata apa? Duluni ala qabrih. Tunjuk, bawa aku ke mana apa ni, di mana kubur dia. Tunjuk di mana kubur. Aku nak pergi ziarah. Jadi sahabat pun bawa ke pakek, tunjuk ni kubur makcik. Fasalla alaiha, maka Nabi kita solat di atas kubur. Hadis ini menunjukkan bahawa boleh kita kalau tak sempat solat di rumah, contohnya waktu nak solat jenazah tadi kita tak ada rumah. Kita tak ada rumah kan. Kita duduk piabak ke, orang solat Zuhur, ataupun kita duduk mana-mana tempat. Bila kita balik, kita pergi rumah si mati, minta anak dia tunjuk mana kubur ayahmu, mana kubur arwah ni aku nak pergi. Jadi boleh kita pergi solat atau kubur. Cuma ulama fiqh hadkan sehingga bila. Ada kata sampai sebulan tempoh. Ada kata sampai mayat tu pecah, enggak sampai tahu, mungkin mayat duduk dalam. Jadi anggaran lah, lebih kurang dalam sebulan masa kita boleh pergi solat atau kubur. Nabi kata apa? Summa qala, inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Allahu akbar. Kubur ini penuh dengan ujian. Gelap, tak ada lampu. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Allah Taala cerahkan kubur makcik ni
dengan sebab aku solat, dengan sebab doa aku. Itu dia panggil syafaat Nabi SAW di dunia. Kepada siapa? Kepada orang yang khidmat pada masjid. Karena itulah para jemaah sekalian, bila kita baca hadis ni, berebutlah kita untuk nak jadi tok siok masjid. Hai, tok siok ada dah. Masjid bayar, pejabat pusat Islam bayar dah, atau majlis bayar. Kita tak kira hak tahu. Hak tu hak bayar, kita hak kita nak buat ni. Kita mari awal masjid tengok ada sampah kita putih. Tengok ada apa benda-benda yang patut dibersihkan, kita bersih. Sebab apa? Sebab kita nak ambil fadilat, kelebihan. Nabi SAW memberi penghormatan kepada makcik, pembersih masjid. Kenapa? Bukan ulama usul fiqh kata as-sabr wa taqsim, bukan kerana dia hitam, bukan kerana dia tua, kerana dia cuci masjid. Allahu akbar. Bahagia tak bahagia orang cuci masjid? Kena mari berebut kita. Tak usah duduk itu. Tak usah duduk balas dengan tu siok. Kata mari menyapu, aku nak buat kata. Ha. Alhamdulillah dia apa senyum. Oh bagus bagus bagus. Kita boleh rehat sikit hari ni. Dia mempakat tolong. Nak kita. Baiklah. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa boleh kita pergi kubur. Kalau kita belum solat lagi, solat atas kubur diharuskan. Solat jenazah. Kalau nak pergi semayal lain, tak boleh. Atas kubur, tidak dibenarkan solat di atas kubur. Nak mengadap kubur pun tak boleh. Solat, kita mengadap kepada kiblat. Satu lagi kisah yang menarik. Dengar ni. Pada suatu hari, hari yang lain pula, Nabi SAW menyedari ketiadaan salah seorang daripada sahabatnya, nama dia Thabit bin Qais bin Syammas. Tanda nama dia Thabit, Tha dengan Tha. Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Nabi tengok mana Thabit ni. Sebab Thabit ni dia jahuri saut, suara dia kuat. Mana kalau dia bercakap tu kita tahu dia ada. Thabit tu suara dia. Kita ni boleh kenalkan suara sahabat-sahabat kita ni. Bunyi dia suka, kita tahu dah. Ada tu. Thabit ni, bila tengok, Nabi tengok Thabit tak ada. Nabi tanya, Aina Thabit? Duk mana Thabit ni? Aku tak nampak dia. Ishtaka? Adakah dia sakit? Jadi salah seorang jiran dia, nama dia Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni menarik cerita dia. Waktu dia mati bergegar aras. Sa'ad bin Mu'az kata, ya radhiyallahu innahu lajari. Wa ma alimtu lahu bisyakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thabit jiran saya. Saya tak dengar, tak ada berita kata dia sakit. Tapi pelik ni tak mari masjid ni. Ajaib. Lepas cakap dengan Nabi, Sa'ad pergi, fa'atahu Sa'ad. Sa'ad pergi rumah dia, pergi cari dia. Fa'iza huwa fi qad dakhala baitahu wa aghlaqa 'alaihi babahu wa yabki. Masya-Allah. Dia duduk berkurung dalam rumah dia, dia tutup pintu, duduk menangis. Duduk menangis dalam rumah. Jadi peliklah orang ni. Kejap apa Sa'ad ni? Itu ni Thabit duduk menangis ni. Maka Sa'ad pun pergi, dia kata, Thabit, buka pintu. Aku nak cakap ni. Sebab Rasulullah SAW tanya kamu. Jadi aku janji nak beri jawapan kepada Nabi bahawa kamu sihat walafiat, ada di rumah tapi tak pergi masjid. Masya'nu. Kenapa tak pergi masjid? Kenapa kamu menangis? Faqala syarrun. Oh, sudah. Dia kata saya ditimpa satu benda yang buruk, tak baik. Apa dia buruk tu? Dia kata Allah Ta'ala turun ayat Quran. Turun ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahrikum kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Tengok hadis, tengok ayat ni, ayat yang menyebabkan Thabit menangis tak berhenti-henti, iaitu ayat ini, la tarfa'u aswatakum
fawqa sawtin nabi, surah Al-Hujurat, tulis surah Al-Hujurat ayat 2. Tulis ayat, dia tak tulis ayat dan kan. Tak ada tulis. Jadi bila dia dengar ayat ni turun, wahai orang yang beriman, mu jangan angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan angkat. Wala tajharu lagu, jangan kuatkan suara kamu seperti suara kamu bercakap sebahagian dengan kamu. Kenapa? An liban tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Kalau kamu buat pergi bercakap kuat depan Nabi, nanti gugur kamu punya pahala. Sudah. Gugur kamu punya pahala. Jadi bila sahabat ni, dia ni seorang yang suara kuat, bila bercakap depan Nabi kuat. Itu sebab Nabi tahu dia tak ada tu. Mudah tahu, mudah kesan. Wa ana rajulun syadid, wa ana rajulun syadid saut. Jadi suara aku ni kuat. Aku bimbang pahala aku dah gugur. Pahala aku telah hilang. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia bercakap kuat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'ana ahlun nar, jadilah aku ni ahli neraka. Jadi sahabat kata, kalau macam ni punya perangai, ahli neraka lah aku ni. Sudah. Jadi tak apa. Saat pun dapat maklumat ni, terus balik ke masjid, pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi cari Nabi dan dia maklumkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ni cerita Sa'ad, cerita Thabit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lasta minhum. Dengar ni, mu bukan ahli neraka. Bal ta'ishu bi khairin. Tengok, Nabi beri ke apa ni, satu sijil khas pada dia, mu akan hidup dalam keadaan baik. Watamu tu bi khairin, mati dengan baik, mana mati dengan Islam. Anta min ahlil jannah, kamu ni akan jadi ahli syurga. Allahu Akbar. Suka tak suka, para jemaah sekalian, sabit kita boleh bayangkan, dengan sebab apa ni, dia rasa susah hati tadi, sehingga dia boleh anugerah sijil. Berapa sijil yang Nabi bagi? 4 Nabi bagi. Yang pertama Nabi kata, mu bukan ahli neraka. Tak tu, mu dalam hidup dengan keadaan baik, mati dengan baik, mana mati dengan husnul khatimah, datang Islam, tak akan murtad, tak akan lari. Dan anta min ahli jannah, mu ahli syurga. Hadirat dalam Bukhari. Jadi sabiq pun keluar daripada rumah, berlari dia ke masjid bila dapat berita dia ni Allah Nabi beri jaminan sebagai ahli syurga, mati dengan mati yang baik, bukan ahli neraka. Gembira sangat-sangat. Itulah para jemaah sekalian, salah satu daripada dua kisah yang dapat kita riwayatkan dalam masa yang singkat ini. Wahakadha, demikianlah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup mengambil berat perihal sahabatnya. Di kita hari ini menjadi tanggungjawab kita lah. Sama ada ahli masjid, sama ada ahli masyarakat kampung, persatuan kebajikan kampung, ada macam-macam khairat kematian lah apa benda. Jadi kita kena tahu masyarakat kampung kita ni, biar kita tahu orang ni sakit, orang ni demam, orang ni sehat, orang ni mati. Menarik. Jadi alhamdulillah sekarang ni sudah ada persatuan penduduk, dia panggil persatuan penduduk kampung. Jadi santai duduk ni, jangan cakap orang mati saja. Ada setengah tu dia orang buat khairat kematian, dia panggil khairat kematian. Jadi bila mati baru ada khairat. Dah, kita kena perluaskan segala bentuk yang diperlukan bantuan, sakit ke, bahkan sakit lebih kuat daripada mati, sebab mati sekali je. Orang sakit mungkin bertahun-tahun. Ini pengalaman kita, ada persatuan penduduk warga Masjid Sungai Durian ni. Jadi kita dah senarai ke orang sampai berapa, 5-600 orang. Jadi kita kena tahu dalam kawasan kita ni berapa orang miskin, berapa rumah anak yatim, berapa orang-orang yang sakit kronik. Jadi dia beri bantuan, susunya, pampersnya dan apa-apa saja keperluan. Sebab ini pentingnya
Tengok Nabi kita tafaqqudul ahwal, dia tahu orang ni tak ada, orang ni ada. Masya-Allah tabarakallah. Nabi SAW akan bertanya tentang mereka sehinggalah baginda SAW mendapat maklumat dan jawapan dia kendaki. Makcik tadi mati, Nabi pergi kubur. Sabit bin Qais sedih kerana takut gugur amalan, Nabi panggil bagi syahadah, bagi anugerah sijil anta min ahli jannah, apa tak sijil besar. Nah, kalau nak kata ISO lebih pada ISO lagi ni. Ni syurga ni, ISO boleh sijil naik pangkat je. Nah, beginilah sikap terpuji yang sepatutnya kita contohi dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, anak-anak, khususnya para imam, pendakwah, pemimpin masyarakat, pemimpin apa sajalah pertubuhan-pertubuhan yang kita ada, kita kena tahu keperluan orang-orang di bawah kita. Ringankanlah mulut untuk bertanya khabar dan mengambil berat perihal insan di sekeliling kita. Zaman tu payah. Zaman kita hari ni, Masya Allah, tabarakallah, lagi cepat dengan adanya grup-grup WhatsApp ni. Nah, maknanya grup ahli qaryah kampung ni, grup ahli masjid kampus. Jadi kita tahu, oh, orang ni sakit, orang ni dah meninggal, orang ni perlu bantuan, orang semua ada maklumat. Kata orang, maklumat di hujung jari. Kita prihatin ke tidak, kita cakna ke tidak, itu terpulang kepada ketua masing-masing. Allahu Akbar. Jadi para pendakwah kena tahu. Ringankanlah mulut untuk bertanya khabar dan mengambil berat perihal insan di sekeliling kita. Mudah-mudahan ia menjadi asbab kebaikan dan kesejahteraan sejagat. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itu cerita dan itu orang panggil kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata para ulama, kisah Nabi ini dalam kisah ada pengajaran, dalam kisah ada hukum, dalam kisah ada iktibar yang kita boleh belajar. Kita kata alhamdulillah. Maknanya kesimpulan kitanya, eloklah selepas solat subuh kita ambil peluang untuk bertanya khabar, buat majlis ilmu. Oh, hari kerja, hari cuti lah buatnya, jangan nak buat hari kerja. Nah, hari cuti lah kita buat. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, insyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Dalam siri yang berikutnya kita akan sambung, iaitu tentang Nabi bertanya tentang mimpi. Ah, ini penting ni. Nabi tanya tentang mimpi para sahabat. InsyaAllah dalam siri yang akan datang pada bulan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.